Santirah River Tubing adalah sungai tertinggi yang ada pada seluruh aliran air hingga daerah Citumang. Konon katanya, Santirah berasal dari nama seorang gadis desa asli Desa Selasari yang cantik dan rupawan. Banyak pria yang menyukai dan mengejar-mengejar Santirah karena paras cantiknya. Mereka bingung karena banyak pria yang menyukai dirinya. Akhirnya, Santirah memutuskan diri untuk loncat dari tebing yang ada di Sungai Santirah. Pada saat itu pula Santirah lenyap dengan aliran air deras yang mengalir. Sungai Santirah memang ada sejak dulu kala, namun wisatanya ditemukan dan dikembangkan sekitar tahun 2013. Oleh pemuda sekitar, butuh waktu 3-6 bulan untuk membuka dan membersihkan trek sungai agar bisa dijadikan wisata. Dengan ritual desa setempat, pastinya untuk menghormati para leluhur yang telah terdahulu, karena sepanjang Sungai Santirah ini banyak ditumbuhi pohon bambu yang rimbun. Sungai Santirah memiliki ciri khas yang cantik dan indah serta air jernih yang mengalir. Ini dikarenakan air Sungai Santirah adalah aliran air yang paling tinggi di antara sungai-sungai sekitar Pangandaran hingga ke Sungai Citumang. Kecantikan Sungai Santirah inilah yang disangkut pautkan merupakan titisan sang gadis yaitu Santirah. Tapi tetap harus berhati-hati, di balik keindahan dan kecantikannya Sungai Santirah memiliki pusaran air yang tidak boleh dilewati manusia. Karena pusarannya bisa menyedot manusia dan tidak akan bisa muncul lagi. Santirah memiliki panjang sekitar 3 km. Pengunjung dapat berwisata air seperti body rafting, berenang, eksplor goa, dan lain-lain memakan waktu sekitar 60 menit. Para pengunjung akan dilengkapi dengan pelampung dan ban serta didampingi oleh guide yang sudah profesional sehingga aman dan juga nyaman. Dengan membayar sekitar Rp100.000 sampai Rp150.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan Santirah. Jadi, nggak usah ragu untuk berlibur ke Santirah Pangandaran. Kalian bisa menikmati keindahan Santirah dengan sepuasnya. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komentar positif. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, kita akan explore Pangandaran. Thank you.
Thank you.